Tiada angin atau ribut, tetapi baru-baru ini bekas penyerang Johor Darul Ta'zim, JDT, dan PKNS FC, Jibril Guerra memberi bayangan bahawa beliau akan kembali ke persada bola sepak Malaysia. Ia juga dipercayai menjadi destinasi terakhir sebelum bersara. Perkara itu dikongsi penyerang berusia 30 tahun itu di laman rasminya. Guerra memuat naik gambar beliau memakai jersey JDT dan PKNS beberapa tahun lalu. Satu lagi percubaan, untuk tarian terakhir saya, Guerra menulis di laman media sosialnya. Untuk rekod, Guerra telah pun beraksi bersama JDT pada musim 2017 secara pinjaman daripada kelab gergasi Argentina Boca Juniors. Guerra juga membantu pasukan Harimau Selatan memenangi Superliga dan Piala Malaysia. Selepas meninggalkan JDT pada 2017, beliau kembali ke Argentina sebelum kembali ke Malaysia dengan memakai jersey PKNS untuk musim 2019. Bagaimanapun, kerjasama beliau dengan PKNS hanya bertahan satu musim sebelum kembali ke Argentina semula.